Polisi hingga kini masih memburu tiga perampok yang beraksi di wilayah Kedung Reja, Cilacap, Jawa Tengah. Akibat perampokan yang terjadi Senin sore, dua korban mengalami luka tembak. Dari penyelidikan terakhir, polisi menyebut para pelaku kabur ke wilayah Jawa Barat. Tiga perampok bersenjata api ini membawa kabur uang 100 juta rupiah dari sebuah toko di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kedung Reja, Cilacap, Jawa Tengah. Para pelaku datang dengan sepeda motor, lalu memasuki toko, kemudian sempat terdengar suara tembakan beberapa kali. Para pelaku juga terlihat membawa dua warga yang terluka akibat ditembak. Para pelaku sempat kembali untuk mengambil box CCTV dan ponsel milik korban. Polisi kini telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk curas 365 dengan menggunakan SMP yang terjadi kemarin di Cilacap, kita sudah membentuk tim gabungan dari Polda maupun Polres Cilacap. Kita sudah melakukan penyelidikan dan kita koordinasi dengan Polda Jabar. Kita duga bahwa pelaku melarikan diri ke wilayah Jawa Tengah. Sehingga kita berkoordinasi dengan Dirkrimum Polda Jabar, kemudian juga tim kita, tim IT juga sedang bergerak. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ini bisa terungkap pelakunya. Pasca kejadian, keluarga korban dari Pangandaran, Jawa Barat terus berdatangan ke lokasi kejadian yang disertai dengan penembakan di Cilacap, Jawa Tengah. Keluarga korban berharap polisi secepatnya bisa mengungkap dan menangkap tiga pelaku. Dalam rangka silaturahim, jenguk saudara yang kena musibah. Dengan kejadian ini, Pak, harapan warga ataupun keluarga sendiri seperti apa? Ya pengen secepatnya ditangkap itu pelaku dan dihukum seadil-adilnya, Pak. Gitu.